Hai guys, kali ini kita akan unboxing Givi Tank Bag. Tank bagnya seperti ini ya. Langsung buka aja. Di sini ada kompartemen dan ini logonya juga bagus ya. Jadi kompartemen di sini buat koin atau kunci atau apa ya. Ini juga dia di sini ada logo Givi-nya. Oke. Dia juga punya label di sini. Lanjut ke ini ya, ke kompartemen yang ada mikanya teman-teman. Ternyata ini dia dimasukinnya dari dalam, jadi dibuka dari dalam, dibuka itu yang utamanya. Nah, ini bisa di, lalu ada strap, lalu masukkan di sini, jadi seperti ini teman-teman ya, jadi safe nggak mungkin rem rembes. Oke, kita lihat dulu ininya. Ini di sini juga ada pegangan handle-nya. Di sini juga ada, ini bahannya dari plastik ya teman-teman. Ini plastik. Lalu di sini ada buckle juga. Ini bisa di-adjust untuk panjang ininya. Ini untuk biasanya untuk di paha, di pinggang. Yang di pinggang tuh yang iya yang ini kayaknya enggak, ini buat di kaki, ini buat di kaki, jadi nanti posisinya seperti ini teman-teman. Oke, di sini juga ada ikatannya ya, di sini ada buckle-bucklenya, ringnya juga double ya. Nah, ini magnetnya teman-teman. Sini magnetnya. Sini juga magnet. Jadi sistem magnet tinggal tempelkan di tank bag seperti ini. Bahannya juga oke. Ini bahannya waterproof teman-teman. Bawahnya. Atasnya cordura dan dilapis waterproof juga sepertinya. Lalu kita langsung ke bag utamanya. Ini yang kita dapatkan apa? Di sini ada rain cover polos ya. Rain cover polos. Lalu di sini ada tali-tali. Tali-talinya ini ada yang seperti ini. Ini sebanyak 4 buah. Seperti ini teman-teman. Ini buat jika tankinya dari plastik, jadi tidak nempel, makanya dikasih tali-tali banyak ini untuk di sini ya, untuk dibakal di sini, diikat di sini. Oke, dapat 4 tali, lalu dapat tali utamanya seperti ini. Jika kita mau selempang di sini, ini model selempang, kita bisa pasang di sini seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi semua resletingnya seperti ini ya. Bisa ini atau selempang seperti ini. Ini bisa buat selempang atau bisa buat di pinggang seperti itu. Oke, ukurannya seperti ini ya teman-teman. Ini ukurannya dengan korek. Dengan korek itu sekitar
bisa dilihat ya. Dan ini bisa masuk di sini. Rain covernya. Usahakan rain cover ini tidak dicuci teman-teman, karena ini hanya dibasahkan saja, cukup dibasahkan kalau kotor. Jangan dicuci atau pakai deterjen atau disikat, itu lebih parah. Dan lebih baik jangan sampai ketekuk-tekuk juga. Di sini ya, masuknya. Masuk di sini. Oke. Tali-tali juga bisa masuk di bawah. Ini kontak yang paling bawah. Supaya tidak hilang. Okay, thank you.